pengalaman saya selama menggunakan tungku sehat energi ini, ya setidaknya lebih hemat penggunaan kayu dan juga asapnya tidak kemana-mana. Jadi ya kita sedang memasak air, airnya cepat masak karena panasnya tidak kemana-mana begitu. Bandingkan dengan yang tungku ini, asapnya kemana-mana dan juga kita boros menggunakan kayu. Dan juga Priuk mungkin tidak seperti ini warnanya, ya agak masih putih. Biasanya kalau kita menggunakan tungku berarti ini masih warnanya hitam semua begitu. Kesulitan saya menggunakan kompor ini di mana tempat memasukkan kayu itu agak terlalu kecil. Mungkin saran dari saya untuk kompor ini lubangnya agak dibesarin sedikit sama tingginya agak tinggi lagi sedikit begitu. Hemat dalam penggunaan kayu dan juga saat kita memasak air panasnya cepat sehingga airnya juga cepat mendidih begitu.